belanja. Ini tadi yang kecil ini seperempat, harganya 12.000. Ini namanya ikan balut, guys. Tapi aku dulu itu sering biasanya bilang kere, ternyata ini namanya balut. Balut ini ada ada asin, ada tawar. Yang ini asin. Kalau beli seperempat isinya berapa ya? Coba hitung ya, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kan? 10, kan? 5, ya 10, kan? 12.000. Nah, ini baru namanya grey. Ikan grey ini ikan asin, kan, dari laut. Dua-duanya ini dari laut semua. Apapun namanya hewan yang ada di laut itu halal dimakan, guys, baik bangkai maupun ikan. Yang pokoknya yang ada di laut itu halal dimakan, setahuku itu. Jadi nggak usah disembelih, langsung dimakan. Misalkan ikan itu kalau masih hidup, ya bismillah lah, minimal bismillahirrahmanirrahim baru dimakan. Halal. Nah, ini guys, ini dua, yang ini dan ini itu termasuk kategori ikan asin. Yang tawar juga ada tadi. Oke, terima kasih telah nonton videoku. Kalau kalian suka silakan di subscribe, kalau enggak ya skip aja, jangan ditonton, guys. Iwas sakit hati nanti. Terima kasih.